Hai kawan-kawan, saya wakil pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud II, Besut Terengganu, ingin berkongsi dengan anda dua peribahasa yang kami olahkan menjadi cerita animasi yang menarik. Sudikah anda meluangkan sedikit masa untuk cerita kami? Tanpa membuang masa, marilah sama-sama kita menghayati cerita ini. Cerita yang pertama mengenai kisah dalam dua muka. Selamat menonton! Kisah Talam Dua Muka ini bermula dengan dua orang sahabat yang rapat di sebuah kolej. Mereka berdua bernama Hafiz dan Kamal. Hafiz mempunyai paras rupa yang kacak berbanding dengan Kamal. Ia sering menjadi tarikan kepada semua pelajar perempuan di kolej tersebut. Tanpa Hafiz sedari, telah timbulnya perasaan hasad dengki dalam diri Kamal. Ah, melagak betul Hafiz ni. Mentang-mentanglah ramai peminat, nanti kau. Selepas daripada itu, Kamal telah menyebarkan fitnah. Orang tahu tak cerita tentang Hafiz dan Fatimah yang... itulah yang... Kamal, kau tahu tak apa yang terjadi pada aku? Apa yang terjadi? Semua orang benci aku. Mereka selalu pelik aku. Kemana saja aku pergi, mesti ada yang tidak berpuas hati dengan aku. Oh. Akhirnya, Hafiz telah mengetahui siapa yang telah memburu-burukan namanya, iaitu sahabatnya sendiri, Kamal. Rupanya kau yang mengkhianati aku. Aku ingatkan kau sahabat aku. Padan dengan muka kau. Mulai pada saat ini, kita putus sahabat. Bermula pada saat itu, Kamal telah dipinggirkan oleh semua pelajar kolej disebabkan sifat buruknya. Menyesal aku mengkhianati Hafiz. Sekarang, tiada yang nak berkawan dengan aku lagi. Menarik kan cerita tadi? Cuba anda fikir, apakah pengajaran dalam cerita tadi? Pengajarannya ialah, kita hendaklah jujur dalam persahabatan. Kerana ketidakjujuran dalam persahabatan mengundang padah dan membawa malang kepada diri sendiri dan masyarakat. Selain itu kawan-kawan, janganlah kita mudah mempercayai kata-kata seseorang tanpa menyiasatnya terlebih dahulu. Sekarang, marilah kita menonton cerita kedua mengenai kisah malang tidak berbau. Hafiz sangat gemar bermain permainan elektronik. Pada suatu malam, Hafiz bermain aplikasi Pokemon Go sambil berjalan di sebuah jalan raya yang sunyi. Akhirnya, aku akan dapat Pokemon yang luar biasa. Sudah lama aku menunggu saat ini. Ia leka bermain permainan tersebut tanpa menghiraukan keadaan di sekelilingnya. Yes! Dapat jumpa juga! Tiba-tiba... Malang tidak berbang. Kini dia terlantar di wad kecemasan. Hah? Dah habis? Belum puas lagi kita menontonnya. Tapi kawan-kawan, tonton-tonton juga. Faham tidak pengajarannya? Pengajaran untuk cerita tadi ialah kita perlu sentiasa berhati-hati. Fikirlah masak-masak sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Begitulah yang dapat kami sajikan untuk tontonan anda kali ini. Semoga kita dapat menjadikan nilai murni dan pengajaran daripada cerita tersebut untuk menjalani kehidupan seharian. Izinkan saya mengundur diri terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Bye kawan-kawan.